Halo, halo, halo. Oke, teman-teman, sudah kabar. Kita akan lanjutkan lagi main quest. Sudah lama sekali. Kita akan melanjutkan main quest dari Odlita Part 2. Jadi itu adalah The Queen Pass. Bahasanya masih bahasa Inggris, jadi mungkin untuk next saja saya ganti ke bahasa Indonesia. Oke. Eh, salah. Eh, bener, Dir. Dan, oke, kembali ke tempat sana. Kita akan bertemu di sana saja ya. Biar lebih cepat, gitu. Sudah sampai. Nah, udah jadi bahasa Indonesia. Tuh, untunglah lagi tanganku, penugasnya berbahaya. Fiorencia, ya sudah pasti ada banyak hal yang menurutkan. Hisnak sebagai instruktur Black Spirit. Oke. Kami mendapatkan semua informasi mengenai Brolina dari dia. Oh, dari si itu. Siapa tadi? Itulah pokoknya. Oke, kita dapat. Hisnak. Ada toko. Oke. Cari Darknet Hisnak di Odraxia. Oke, balik ke sana. Oke. Sampai jumpa di sana ya. Ini akan terputus lagi padahal baru saja record ya. Mantap jiwa. Hai, sampai sudah di Hisnak. Hisnak. Ada latihan di sini. Siapa sih ini? Keren anjir, Widrat. Oke. Tidak memilih peta tanah kersang yang digambar oleh Brolina bisa apa jalan-jalan di kota Daud. Aku di sini. Oh. Instruktur skill samalah Elsa. Walaupun Dark Deka dan Ahi berasal dari akar yang sama, tapi tahukah kalau sekarang mereka melawan satu sama lainnya? Tahu. Walaupun keadaannya seperti itu, tetapi samalah berjaga-jaga tetap mengundangku. Karena sekarang bukan waktunya untuk memilih-milih ketika kegelapan yang besar sudah mendekat. Yap, betul. Jadi? Oh, walau ngomong dia. Ya. Misi, Mbak. Ya. Ujian bayangan. Kok saya tidak asing ya dengan itu ya? Hukuman yang kan diberikan pada Henley ya. Oke. Pada kesempatan mereka membuat kami marah, mereka lakukan manusianya di belakang. Barang-barang besar di toko. Oke, ini adalah Ahib. Pasukan Ahib. Oke. Kita balik lagi ke Kesaru penjual perabot. Oh, ini banyak jalan-jalan ini ya. Panjang kali ini kuda. Oh, dalam. Misi. Catatan sistem perbudakan kerajaan Orzeka kuno. Berarti di sini sudah ada kerajaan Orzeka gitu. Itu berada di pojok gudang yang dijaga oleh Deloren saat ini. Oke. Ke Deloren. Aduh. Ini banyak jalan-jalannya yang ini quest sekarang. When we left, we had to leave everything behind.
Pengetahuan Dewi yang disalah tafsirkan. Cerita mereka bakal buat dia terbaik. Yang paling berbahaya alasannya adalah karena saya ingin tahu mereka tidak ada habisnya maupun mudah untuk menggoda mereka masuk ke kegelapan. Catatan Orzeka seperti itu menimbulkan banyak konflik di antara kita. Aisel sistem yang dibuat oleh orang barbar Orzeka adalah karena berakar dari ini lagi ya pengetahuan ini ya. Dewi berkata bahwa kebahagiaan, kebebasan, cinta, keyakinan, dan perasaan lainnya yang membuat hati girang disebut sebagai cahaya. Dia juga berkata bahwa cahaya itu sangat penting karena ada tiadanya cahaya orang-orang yang kehilangan tekad. Dengan meminjam kekuatan pohon ilahi kuduran melalui ajaran Dewi, batu bercahaya Orzeka yang menyerap cahaya terlahir. Batu bercahaya Orzeka didirikan di tanah Olun. Oh, tempat tadi yang pertama. Jadi lebih mudah untuk mengatur dan menghilangkan tekad mereka. Ini adalah pengetahuan ibu yang ditemukan di makam bisu penelitian orang barbar Orzeka mengenai cahaya. Kami tidak sama dengan mereka, komentar kurang ajar. Wow, sorry bro. Kami hanya melindungi para manusia lebih dahulu dari kematian yang akan datang sesuai dengan keinginan ibu. Tapi para manusia pasti tidak mengerti maksud kami, apakah perlindungan semacam ini lucu? Banyak ahli yang mendesak untuk pemusnahan Velwan dan Sepir. Dan sekarang sudah pergi juga salah satu dari mereka. Bukankah itu benar bagaimana aku harus mengurus nyawa orang lain saat aku pun kesulitan mengurus diri sendiri? Ya. Bentar, harus ke... ke CM. Kontrak saya juga punya masalah sendiri ternyata ya dengan masalah itu pengetahuan ibu itu yang bikin seperti itu ya. Ruwet. Tapi dulunya adalah pendeta Audrete, penjaga turasi dulu. Wah, ada milepi. Oke, kita suruh ke penjual bunga Audraxia ya. Oh. Indoor decoration, you say? I think I have just the flowers you would like. Try to smell the scent blown by the breeze from them. Mau apa saudari Pak saling membidik pisau padahal bukan salah siapa-siapa. Roh kegelapan yang menyerbu kamar Sylvia saat itulah dimulai. Di sana hanya menyuruh ketidakpuasan Ganil yang bodoh. Katanya kamu menerima berkah yang mulia ya. Yap. Selamat. Ah, minumlah dengan tenang baru pergi. Ini adalah teh yang diseduh dengan Deletia yang mekar. Lahirnya kemerosotan. Astaga. Oh, ada Vel. Walaupun ya sementara kekuatan mulia dari kemasukan Scar juga tidak tahu. Karena Ganilnya tidak bisa menutupi kegugupan mereka yang bodoh dan mengarahkan panah mereka ke arah kami. Tapi diam-diam menemukan cara kami. Seperti dikatakan Kapten, bahwa bahkan jika waktu berlalu dengan lambat, ya tidak pernah berhenti. Nadia Niki, siapa itu? Karena dia adalah Ganel. Oh, akhir dari Jepang Pan Archer. Wow. Take your time and look around as much as you like. Anjir, ini sih masuk weh, sabar weh. Oh, dia. Kebodohan para Ganel akan terungkap. Oke, Yang Mulia Brolina, oke. Tukar apa sih dia? Oke, kok jadi lati itu saya? Pengikut Ahib. Tapi Fedir. Oh, dia bukan pengikut Ahib, tapi pengikut Fedir, oke.
Tapi setelah Audrita yang berkata membuat pohon suci baru dibunuh oleh Ratu Amelia, pikiranku berubah. Heh? Apa kesalahan Fedri dan kecil itu? Dosa karena mengganggu perasaan yang mulia Ratu Kama Sofia? Amelia membunuh dia? Maksudnya gimana nih? Ratu gila telah menggunakan semua kota negara dan memobilisasi mereka untuk membasmi Fedri di depan itu kami hanyalah mainan. Ketika roh-roh yang Einel dimulai. Oh. Okay. Bicara dengan Kuber Mandor Odraxia. Jalan ini sih mampir ke NPC-NPC ya. Oke. Okay. Oh, kenal lagi ya. Sampai-sampai kali, Cak, aku dengar ada maling yang mengambil gold bar sebelum 40 juta. What? Meski aku mengelola agama. Katanya orang yang menolongku agar terbebas dari Verti Shackle adalah Kalica yang aku. Apa nih? Archer melahirkan Ahib. You better be careful. If you don't keep your head straight, you can get stuck in the ground overnight. Malaikat putih. Kalica adalah orang yang mendapat berkat dari Malaikat Putih, bahkan para ahib pun tidak berkat macam-macam terhadap dia. Oke, Kalica. Dia menggantikan Yang Mulia Ratu, bunga bulan yang terbakar, demi mengembalikan para ahib yang sesat. Oh, Kalica. Oke, kita akan ke Anne kayaknya. Yap. Kalica, pedagang keranjang. Oh no, I don't see many customers. Perhaps it's my coughing, but I need to make ends meet. Karena sudah lewat 10 tahun yang ngatanku agak kabur. Astaga. Kutukan kulit kayu. Sejak aku kecil, dia sering memberikan makanan yang enak dan sangat berbaik hati pada kami manusia. Dia memang seperti itu. Aku mengetahuinya setelah aku besar bahwa dia adalah orang yang memberitahu kepada Yang Mulia Ratu bahwa mengontrol manusia dengan rantai bukanlah satu-satunya jawaban. Dia juga lah yang telah menyediakan tempat usaha bagi kami manusia di sini dan merupakan orang yang memiliki hubungan baik dengan Yang Mulia Ratu. Karena itu Yang Mulia Ratu mendengarkan perkataan dari Malaikat Putih dan tidak memberikan rantai pada manusia unggul seperti kami. Pada saat sepil menghilang, dia memberontak. Pada sepil memberontak, dia menghilang. Astaga. Kutukan kulit putih. Kutukan kulit putih. Kulit putih, kulit kawan. Oh, yang berubah gitu tangannya kayak pohon. Ya. Oke, ada penyakit aneh. What do you intend to use it for? Ketamakan semakin menipis. Armadillotia dari Delmira telah berhasil. Oke. Oke, kita akan ke Laboratorium Kelpie. Oke. Itu ada di ya, mencari jejak masa lalu ya. Oh, dekat ternyata. Oke, sepertinya untuk part kali ini sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan di part selanjutnya yang akan mencari jejak masa lalu Laboratorium Kelpie. Yap. Sampai jumpa di kesempatan. Jaga kesehatan dan bye-bye. Next ya.